Enak ya jadi guru, gak kerja tapi tetap dibayar. Saat pandemi COVID-19 yang telah membuat satu dunia gaduh, ratusan ribu jiwa menjadi inang tempat sang virus berteduh. Tak ketinggalan juga negeri tercintaku yang korban virusnya hampir mencapai 1000. Capek gak sih harus isolasi diri selama 14 hari? Bahkan sekarang bertambah menjadi 21 hari. Dan mungkin nantinya akan bertambah lagi seiring pesatnya kenaikan pasien positif. Sekarang kita lagi diliburin sama pemerintah. Libur dari segala aktivitas, bekerja, belajar, apapun itu yang mengundang keramaian, sekarang disuruh istirahat dulu. Ya walaupun gak semuanya sih disuruh libur, kayak pekerja yang bayarannya harian. Mereka harus berjuang mencari sesuap energi demi kehidupan keluarga tercinta di setiap hari. Gak mudah loh ngejalanin ini. Gak bisa kemana-mana, sampai ibadah pun terpaksa di rumah. Tapi, demi program di rumah aja, ya dikuat-kuatin aja deh. Karena dengan kita di rumah aja, kita udah menekan jumlah perkembangan corona yang semakin mewabah. Di saat kita disibukin dengan pandemi COVID-19, ada selentingan kalimat menghiasi beranda media sosial. Enak ya jadi guru, gak kerja, tapi tetap dibayar. Sedih? Ya sedih. Salah gak yang ngomong? Ya gak salah-salah juga sih. Saya berbaik sangka, mereka yang berkata seperti tadi hanya sedang kebingungan mencari penyambung hidup untuk kelanjutan hari saat isolasi. Seperti yang saya sebutin tadi, banyak pekerja harian yang harus melanggar isolasi seolah berpacu dengan kematian saat wabah ini terjadi. Namun, itu harus mereka lakukan karena mereka tak punya pilihan. Kami para guru selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk anak bangsa di saat wabah melanda. Mas Menteri Pendidikan berkata bahwa guru tetap bekerja dari rumah untuk memberikan pembelajaran yang bermakna. Teruntuk saudaraku yang masih keluar rumah untuk bekerja, tetaplah semangat dalam mencari rezekinya. Jaga keamanan diri demi keluarga yang menanti di rumah. Mari kita saling bekerja sama. Kami para guru membantu mencerdaskan anak bangsa yang sedang di rumah, dan Anda yang terpaksa keluar rumah, tetaplah berusaha mencari rezeki untuk penyambung hidup keluarga. Percayalah, kami di rumah tetap bekerja, dan kami tidak sedang bersanteria. Maafkan kami apabila ada salah kata saat mendidik ananda tercinta. Situasi saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Namun, kita tak harus saling sikut untuk meneruskan langkah. Kita berharap wabah ini segera berakhir, agar kita kembali meniti langkah tanpa ada resah di hati. Berdoalah saat senja menyapa, agar mentari yang datang menghilangkan derita.